الله 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 بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Apakah tujuan ayat ini yang kita perlu dapat kepahaman yang lebih daripada apa yang tersurat, karena yang tersirat tidak ayat ini terlalu banyak. Tapi apabila kita bersuluh, insyaAllah kita akan dapat memahami sebabkan apa yang Allah maksudkan yang tersirat di dalam ayat ini. Pada diri Rasulullah SAW ada uswah hasanah, tapi bukan semua untuk umatnya, hanya untuk umatnya yang ada tiga syarat. Liman kana yarjullah, pertama umatnya yang maukan Allah, orang mukmin yang maukan Allah, yang kenal Allah. Makin kenal makin mau, makin tak kenal makin tak mau. Orang kafir paling tak kenal tak mau. Tapi akhirnya ada orang Islam macam kafir, tak kenal Allah, mereka pun tak mau. Liman kana yarjullah, bagi siapa yang mau Allah. Wa yaumal akhir, dan mau kebaikan akhirat. Wa dzakarallaha katsira, ketiganya berzikir sebanyak-banyak. Jadi kita bersuluk di sini tuan-tuan, selama 10 hari kita dapat memenuhi tiga-tiga syarat. Kita mengaku Allah, doa munajat kita, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Wa ridhaka matlubi, itulah kebaikan akhirat. Ditutup dengan la maksuda illallah, tak ada tujuan hidup aku kecuali Allah. Sama ada kita sedar atau tidak, kita telah dapat memenuhi tiga-tiga syarat. Syarat yang ketiga, wa dzakarallaha katsiran, zikrullah sebanyak-banyaknya. 10 hari, 10 malam di sini zikir terus Allah, 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 Allah. Dalam pengalaman saya lah, saya rasa ketika bersuluk lah paling banyak saya menyebut Allah berbanding dengan masa di luar. Jadi apabila kita bersuluk ni tuan-tuan, inilah kaedah nak dapat uswah hasanah daripada Rasulullah. Karena ada tiga syarat. Kita mau Allah, mau keridhaan Allah, mau kebaikan akhirat. Wa dzakarallaha katsira, zikir banyak-banyak. Ada yang suluk dah lama tapi tak sedar. Tak dapat menghubungkan amalan suluknya itu dengan ayat ini. Saya fikir tuan-tuan tak pernah dengar ustaz-ustaz di luar sana yang beritahu pada kita, kalau tuan-tuan nak dapat uswah hasanah daripada Rasulullah, nak bersuluklah. Tak ada. Suluk pun mereka tak tahu. Macam mana mereka nak nasihatkan kita supaya kita bersuluk. Siapakah di antara umat Nabi Muhammad ni yang telah dapat uswah hasanah? Ialah mereka yang telah memenuhi tiga syarat. Siapa dia orangnya? Di dalam Quran ialah gulungan ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adzabannar. Ulul albab yang disebut dalam ayat ini, dua ayat ini, ayat 190 surah Ali Imran dan 191
Gulungan ulul albab ini ya, sebahagian sahabat. Walaupun tak ada kalimah suluk di sini. Tapi apabila Allah sebutkan Bismillahirrahmanirrahim, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Ulul albab itu ialah mereka yang sentiasa berzikrullah dalam apa juga keadaan hidup mereka, berdiri, duduk, berbaring, jaga maupun tidur. Sambil itu mereka tafakkur terhadap ayat-ayat Allah yang terdapat di langit dan di bumi. Jadi ulul albab bersuluk. Walaupun kalimah suluk tak ada sebut, kalimah uzlah tak ada sebut, khalwat pun tak ada sebut. Tapi apabila Allah sebutkan yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubi, mestilah mereka berada satu tempat, tinggalkan semua urusan kehidupan. Tentunya tempatnya tidak ada lain ialah di Masjid Nabi. Itulah dia sebahagian daripada Ashabus Suffah. Karena kalau kita baca sejarah Ashabus Suffah ni, yang menjadi Ashabus Suffah ni bukan hanya orang-orang susah nak cari, nak dapat makan. Karena setiap hari ada saja orang Islam hantar makanan kepada Rasulullah, Rasulullah hantar kepada Ashabus Suffah. Kalau tuan-tuan baca Ashabus Suffah ini, ada orang-orang kaya duduk di Masjid Nabi untuk beribadat. Antaranya berzikir terus-menerus. Siapa yang memimpin? Rasulullah SAW. Mereka ini tadilah termasuklah dalam apa yang Allah maksudkan, liman kana yarjullah yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Jadi tuan-tuan, tujuan yang disebut, tujuan kita bersuluk yang terkandung dalam ayat tadi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah yaumal akhir wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsiran, itulah menjadi tujuan kita bersuluk di sini. Mudah-mudahan Allah kurniakan kita uswah hasanah. Kenapa disebut tanpa makrifah, tanpa alif lam? Khus. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun. Tak ada alif lam. Karena uswah hasanah itu berbagai rupa. Kita nak dapat uswah hasanah daripada Rasulullah dari sudut ilmu, dari sudut iman, dari sudut amal, dari sudut akhlak, dari sudut akidah, dari sudut tauhid, dan berbagai-bagai dahir dan batin kita. Dan kalau kita fikir, inilah satu bentuk madrasah atau kaedah pendidikan dahir dan batin umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah ceritakan dalam Quran. Sebab itu kita bersuluk ini bukan satu amalan yang remeh, satu amalan yang sangat hebat. Kesan-kesannya pun sangat hebat dari segi ilmu kita, iman kita, amal kita, hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan makhluk. InsyaAllah kita akan menjadi sebaik-baik hamba Allah. Kerana ulul albab itu adalah sebaik-baik hamba Allah. Merekalah golongan umat Nabi Muhammad yang mampu melakukan apa yang Allah sebut dalam Quran, diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim, innama yatadhakkaru ulul albab alladzina yufuna bi'ahdillahi wa la yanquduna al-mitsaq walladzina yasiluna ma amara Allah bihi an yusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب Salamun alaikum bima sabartum fa nikma uqbad dar. Ini ciri-ciri
kehidupan, kehidupan beragama golongan ulul albab. Ini mereka ini sebaik-baik hamba Allah. Hasil daripada mereka bersolok, berzikir, tafakur. Maukan Allah, maukan akhirat, zikir sebanyak-banyak. Cuba kita dengar terjemahannya sepintas lalu. Hanya sahaja golongan ulul albab sahaja yang mampu tazakkur. Konsep tazakkur ini ialah ingat Allah, terbayang wujudnya Allah, dan begitu dirasakan hubungan Allah dengan dirinya, dengan seluruh makhluk, kewujudannya, keagungannya dan kesempurnaannya sangat jelas. Ini tazakkur. Mereka itulah orang-orang yang menunaikan janji mereka terhadap Allah. Al-ladhina yufuna bi'ahdillahi wa la yanquduna al-mitsaq. Mereka tidak melanggar janji mereka yang telah diperkukuhkan dengan pengakuan iman mereka. Mereka itulah orang-orang yang sentiasa menyambung tali silaturahim antara sesama manusia yang Allah perintah supaya disambung. Mereka itulah orang-orang yang takutkan kepada Allah. Alladzina yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Mereka itulah bimbang, takut terhadap timbangan amal di hari akhirat nanti. Mereka itulah orang-orang yang sabar kerana mendapatkan keridhaan Allah. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah. Mereka itulah orang yang berjaya iqamah solat. Kita solat selama ni tak tahulah dapat tak sampai ke taraf iqamah solat. Tapi Allah jelaskan ulul albab insya-Allah dapat iqamah solat. Tapi kita ni yang pastinya asal sembahyang. Sembahyang dah buat. Iqamah solat wallahu alam. Jadi kita harapkan nanti kesan daripada amalan suluk ini kita dapat meningkatkan ibadat kita. Kalau solat kita dapat iqamah, yang lain-lain itu akan jadi baik. Sebab diperhatikan dalam Quran, Allah contohkan dua saja ibadat. Satu solat, satu urusan harta. Wa aqamu sholat wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Ini memberi isyarat kepada kita kalau seorang mukmin itu urusan ibadat solat dan urusan harta dijalankan dengan betul, ya, jadi sebaik-baiknya, yang lain itu semua jadi betul. Politiknya jadi betul, apa saja. Kalau dua ni tak betul, lain tak betul. Tengoklah dalam ayat-ayat yang lain, semua tu dua tu. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna shalat wa mimma razaqnahum yunfiqun. Iqamah solat, melanjutkan harta dengan betul. Kalau dua urusan, ya, kalau seorang mukmin ni dalam soal solat dan urusan harta betul, yang lain akan jadi betul. Kalau dua ni tak betul, semua tak akan jadi betul. Itulah rahsia. Jadi mudah-mudahan Allah akan, ya, terima solat kita. Allah akan kurniakan kepada kita apa yang Allah janjikan kepada Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi inilah orang-orang yang suluk juga. Tapi tak diguna kalimah suluk. Istilah ini istilah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idhi tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah. Fa'u ilal kahfi. Fa'u ilal kahfi. Wahai golongan pemuda, sekiranya kamu telah pun, oleh kerana kamu telah pun meninggalkan raja dan masyarakat yang zalim,
yang mengancam agama kamu, marwah kamu, harta dan sebagainya, kerana mereka menyembah yang lain daripada Allah, fa'u ilal kahfi, masuklah ke dalam gua itu. Kita ni diperintah oleh Allah, masuklah dalam surau itu, Ashabul Kahfi, masuklah dalam gua itu. Sama apa janji Allah? Yansur lakum rabbukum min rahmatihi, Tuhan kamu Allah akan melimpahkan sebahagian daripada rahmatnya yang khusus. Tentulah khusus, sebab Ashabul Kahfi ini khusus tu, ya, dipilih oleh Allah, beramal dengan amalan khusus, uzlah dan khalwat di dalam gua. Yang kita kata orang Cina tak Islam pun banyak rahmatnya, memanglah. Kita boleh cakap lagi orang Yahudi lagi kaya-kaya, yang terkaya di dunia ni yang pandai-pandai orang Yahudi, tapi bukan rahmat yang itu, ya, rahmat yang khusus. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, wallahu yakhtasu bi rahmatihi man yasha. Kan antara rahmatnya apa? Ashabul Kahfi ini 309 tahun dalam gua itu, baju tak koyak, badan tak penat, tak lenguh. Kita tidur malam cukup berapa jam, bangun pun mata nak buka pun susah. Tapi Ashabul Kahfi sihat walafiat 309 tahun. Malam selalu saya sebut anjing pun dapat. Anjing bersuluk, kita tak malu kan? Anjing bersuluk, walaupun kita kata dia jaga-jaga, 309 tahun juga dia di situ. Jaga adab tak? Jaga adab. Anjing pun jaga adab, dia tak lari situ. Yansur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyik lakum min amrikum mirfaqa. Ini yang kedua, ya. Allah akan membantu kamu, menguruskan segala urusan kamu, zahir batin kamu, dunia akhirat kamu, sehingga urusan kamu itu akan menjadi, akan berjaya mencapai sebaik-baik urusan. Betul lah. Jadi saya fikir saya cukuplah nak terangkan itu saja, ya, tujuan-tujuan asas ni. Jadi bila dah datang sini ni, kita jangan ingat yang lain, ingat mau Allah, mau keridoannya, ya, kita zikir banyak-banyak. Saya dah beritahu macam mana zikir banyak-banyak tu. Kita polun. Zikir saja. Suluk kali pertama dulu, saya pun heran macam mana. Kawan-kawan ni zikir boleh lepas, saya susah nak lepas. Boleh meningkat. Ya, bila jumpa Tuan Guru, dipindahkan. Saya ni lambat sangat. Akhirnya saya bisik-bisik lah. Tanya kawan, macam mana kau fikir? Kau tengoklah aku fikir. Hendak fikir. Memanglah. Fikir itu kodon betul-betul. Fikir betul-betul. Tumpukan perhatian. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Wadkur isma rabbika watabattal ilaihi tabtilah. Itu dalilnya. Sebut Allah, Allah. Tabtil kepada Allah dengan sebaik-baik tabtil. Maknanya tumpu betul lah. Tumpu betul. Contoh, macam-macam contoh. Kalau budak-budak yang gila game. Budak-budak, bukan budak saja lah, remaja itu orang tua. Gila game pun ada. Orang gila game ni, dia tumpu kat situ. Jadi bila saya dapat tahu, kawan-kawan itu bercerita gitu, saya mula lah, polun. Itu yang jadi modal saya nak beritahu tuan-tuan. Kalau kita fikir relax-relax saja. Antara kaedahnya macam mana? Saya tanya kawan. Buatlah wuduk betul-betul. Ya, siap-siap betul. Duduk tu 3-4 jam. Satu kaifiat saja. Satu kaifiat sampai fikir 3-4 jam. Betul lah. Bila saya ikut, ya, bisikkan kawan-kawan ni, baru betul. Jadi itu sangat penting. Kalau budak-budak tadi dia mau game kan, kita mau Allah, lagi hebat. Tapi jangan lupa, ya, orang yang betul-betul zikir maukan Allah ni,
ialah orang yang dapat kurniaan daripada Allah, apa yang diistilahkan himmah, himmatun aliyatun. Itu sangat penting ya. Kalau tidak, kita tak boleh. Himmatun aliyatun ini ada disebut dalam kitab-kitab tasawuf. Kalau dalam kitab Syiarus Salikin itu juzuk ketiga, Syekh Abdul Samad Pembangi, dia kata himmah yang tinggi itu ialah keazaman yang gigih, yang bulat, yang tak rasa letih, tak rasa mengantuk, tak rasa bimbang, tak rasa takut, terus menerus ya, maukan Allah Subhanahu wa taala sampai mati. Bukan nama sesudah saja, sampai mati. Syekh Abdul Karim Jili dalam kitabnya Insanul Kamil, dia menjelaskan himmah itu ialah nur. Nur hidayat Allah yang Allah masukkan dalam hati seseorang hambanya. Dengan nur itu, hati orang itu akan asyik kepada Allah. Ini sebenarnya. Jadi, penjelasan yang dibuat oleh Syekh Abdul Karim Jili inilah yang dinamakan himmah. Kita perlu dapat. Kalau orang solat dapat himmah daripada Allah, himmatun aliyatun, insyaAllah. Tak payah diajar banyak. Dia tahu. Dia tahu macam mana nak beramal. Jadi kita, sekali lagi ya, saya ingatkan, kita perlu dapat kurniaan daripada Allah, himmatun aliyatun. Diterjemahkan oleh Syekh Abdul Samad Pembangi dalam kitabnya Syiarus Salikin dengan terjemahan himmah yang tinggi, iaitu semangat, kehendak yang gigih, yang bulat, yang tak takut, yang tak jemu, yang tak jelak, terus beramal sampai mati. Kalau ada tsunami pun, langgar saja tsunami itu, macam itulah, mati pun tak pun. Jadi insyaAllah kalau kita beramal dengan betul, dengan gigi, dengan ikhlas, mudah-mudahan Allah SWT bagi dia uswah hasanah. Allah tingkatkan apa dia? Ilmu kita, kepahaman kita, iman kita, amalan kita, tauhid kita dibetulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhlak kita, berbagai aspek kehidupan agama Allah akan baiki. Dan kalau kita lihat dari sudut yang lain, kita gunakan akhir ayat 27 bersambung dengan ayat 28 surah Ar-Ra'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahdi ilahi man anab. Allah sentiasa memberi hidayat kepada orang-orang mukmin yang anaba ilaihi. Anab itu anaba tu. Anaba yunibu, munibun, munibun, inaba, inaba. Anaba yunibu inabatun. Inabatun itu nama terbitan. Kalau taba yatubu taubatun, kita dah dengar. Kita bersuluk ini mudah-mudahan bukan saja taubat kita diterima oleh Allah, tapi mudah-mudahan Allah tingkatkan taubat kita ini kepada inabah. Taubat itu di bawah. Itu biasa. Bila kita ucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, itu taubatlah. Ya? Tapi sebenarnya tak cukup dengan taubat. Mestilah taubat itu meningkat, Allah tingkatkan kepada tingkat inabah. Barulah dosa kita zahir batin bersih. Barulah segala-galanya baik. Allah akan limpahkan cahaya hidayahnya kepada kita, zahir batin kita. Wa yahdi ilahi man anab, dan Allah sentiasa memberi hidayat
kepada orang-orang mukmin yang melakukan inabah. Jadi di sini antara amalan yang asas ya taubat. Tapi bukan sekadar taubat saja. Bukan lekat di situ. Kita harapkan supaya Allah pindahkan ke tingkat inabah. Bila sampai ke tingkat inabah, bersih dari batin kita, maka Allah akan sentiasa curahkan hidayahnya kepada kita. Lepas itu, ayat 28, Allah terangkan ciri dia. Orang yang mencapai taraf inabah ni, Allah terangkan ciri dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang yang melakukan inabah itu ialah mereka yang beriman, satu, beramal soleh, dua, wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Hati mereka mutmainah dengan zikrullah. Nah, gini ada berzikir sini. Mudah-mudahan zikir kita diterima oleh Allah, hati kita dibentuk oleh Allah kepada hati mutmainnah. Bila hati kita berzikir terus dan Allah jadikan hati kita mutmainnah, berarti Allah telah tingkatkan iman kita, ilmu kita. Kita sedar tak sedar, Allah sudah tingkatkan apa dia? Ilmu kita, iman kita, amal kita, akhlak kita. Ya. Jadi seorang yang berjaya mencapai tingkat inabah ada tiga ciri: beriman, insya-Allah ini dah ada. Beramal soleh, ini insya-Allah dah ada. Yang ketiga, watat ma'innu qulubuhum bizikrillah. Hati mereka itu mutmainah dengan zikrullah. Bila sudah mutmainah, Allah Ta'ala akan kurniakan kita lima perkara. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainah. Wahai hati, wahai roh, wahai jiwa yang mutmainah. Irji'i ila rabbiki. Kembalilah kamu mengenal Tuhan kamu Allah seperti dahulu. Karena selama ini kamu tak kenal. Walaupun kamu umur dah 70, 80, 40, 50, belum kenal lagi. Kembalilah kamu mengenal Tuhan kamu Allah seperti dulu, menghadap, mengenal. Dalam keadaan radiyatan mardiyah, ridha dan diridha ya Allah. Fadkhuli fi ibadi, barulah kita jadi hamba dia, diakui ya Allah. Sah, hamba, sifat hamba kita sah, disahkan oleh Allah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu dalam kumpulan hamba-hambaku. Siapa ketua hamba Allah? Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Kalau kita, Nabi Muhammad. Akhir sekali, fadkhuli jannati, masuklah dalam surgaku. Jadi sebab itu tuan-tuan, apa yang saya terangkan tadi, inilah di antara matlamat kita bersuluh. Jadi amalan suluh ini bukan amalan yang ringan, yang remeh, tapi amalan yang sangat berat. Tapi kalau kita dapat hidayat Allah, yang berat itu jadi ringan. Maksud saya ini semua supaya tuan-tuan bila bersuluh ini betul-betul lah. Ya? Ha, itu saja. Tapi kalau saya cakap, bersuluk betul-betul, beramal betul-betul, itu dah selalu kita dengar. Jadi kita perlu juga penjelasan daripada Quran dan Sunnah. Selain daripada Ashabul Kahfi, siapa lagi yang bersuluk? Tadilah ya. Ulul Albab bersuluk, Nabi Musa bersuluk, Nabi kita Muhammad SAW pun bersuluk. Jadi saya fikir saya dah terangkan dah ni ya. Tujuan kita bersuluk ni bukan satu amalan yang dibuat-buat. Tapi itulah sedihnya guru saya Imam Ishak tu buat suluk dah 20 tahun. Disimpulkan Imam Ishak ni mengajar orang ramai bertapa. Jadi senang sajalah ajar orang ramai bertapa.
Nah, sebab itulah tahun 92 diambil keputusan Imam Ishak ni sesat. Sebab mengajar orang ramai betapa kan hebat tu. Tapi itu jadi pahala dia lah. Sejak tahun 92 ni, tahun 2022, berapa tahun? 30 tahun. Dia meninggal dunia dalam bulan Februari 92, bulan September, tahun yang sama, hukuman ini dikenakan. Inilah di antara dosa-dosa nanti yang tak habis-habis. Yang dikatakan dosa yang berlarut-larut sampai mati, tak sedar. Dosa menuduh orang. Orang betul dituduh sesat. Tapi memang begitulah ya, corak orang-orang yang belajar ilmu tasawuf. Bukan Imam Ishak saja. Kita tengoklah daripada sejak awal. Syekh Abu Qasim Junaidi Al-Baghdadi, ulama paling alim di dunia Islam pada masa itu. Pun dituduh sesat. Abu Jajir Bustami pun dituduh sesat. Itu dua orang yang hidup di abad yang ketiga. Abu Qasim meninggal dunia 297. Abu Jajir Bustami meninggal dunia 262 Hijrah. Abu Hasan Sazali. Ya, dia belajar betul, gurunya betul. Orang di Maroko itu, akui gurunya itu Syekh Abdul Salam. Tapi tiba-tiba sesudah gurunya meninggal, ya, segolongan ulama, pakat-pakat, tuduh Abu Hasan Sazali sesat. Buat memerindam pada kerajaan supaya dibuang. Dikeluarkan di Maroko. Akhirnya dibuang di Mesir. Daripada Mesir pun menghadapi tuduhan sesat oleh Syekh Abdul Malik, seorang ulama fiqh dalam mazhab Maliki. Tapi akhirnya yang betul itu betul. Tarekat Syadziliyah sekarang ini menjadi salah satu tarekat yang ramai pengikutnya di Mesir. Ulama-ulama Azhar ramai yang ikut tarekat Syadziliyah. Dr. Zaki Ibrahim mendirikan pusat apa pengajian tasawuf dekat masjidnya di bawah apa itu nama Jam'iyah Asyirah Muhammadiyah. Ya. Sampai sekarang ramai lagi ulama-ulama tasawuf ni dapat fitnah. Kata guru saya, seorang yang belajar ilmu tasawuf, seorang sufi yang sebenar, kalau tidak dia apa itu difitnah, dia tak akan lengkap, tak akan sempurna. Ada itulah corak sejarah yang dilalui oleh Nabi Muhammad pun disesatkan oleh orang Quraisy Mekah. Mereka menegaskan, sobat tak anta ya Muhammad, engkau sesat ya Muhammad. Kerana agama Sabaiyah ini dianggap oleh masyarakat jahiliyah di Mekah itu sebagai agama yang sesat. Walaupun mereka sesat. Jadi tuduhan ini memang biasa. Ya. Sebab itu kita elakkan, jangan kita tuduh sebarangan. Ya. Sesat, sesat, sesat. Kalau kita rasa salah, biar. Adabnya menjadi, ya Allah, bagilah hidayat pada dia kalau salah. Itu saja. Kita dapat kebaikan, kita tak terlibat. Sebenarnya, bila menuduh seorang tersesat, dia fikir betul. Orang ini bertobat tak? Tak akan bertobat sampai mati. Kan ada hadis yang menceritakan, besok seorang itu dah dapat tiket masuk surga. Tapi terpaksa tunggu di pintu surga. Pasal apa? Ada tuntutan hutang. Hutang ni bukan hutang duit saja. Hutang macam ni lah. Fitnah. Semua dah okey. Tapi ada tuntutan hutang. Fitnah yang besar. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladhina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum adabu jahannam walahum adabun kharij. Ini berat tak? Sesungguhnya orang-orang yang buat fitnah. Tak ada orang-orang mukmin dan mukminat
mereka tak bertaubat, maka bagi mereka itu azab jahannam, azab neraka nanti. Wa azabul kharik, dan azab kharik itu azab terbakar. Ha, ini banyaklah tafsiran ya. Di dunia ni jadi macam-macam lah yang dihadapi. Ini Allah Ta'ala dah beritahu. Biar orang fitnah, jangan kita buat fitnah orang. Itu senang. Jadi saya fikir cukup ya, saya nak terangkan tadi ya, tujuan kita berseluruh ni. Supaya kita yakin ya. Karena kadang-kadang nanti ada yang solok ni, baru dua hari dia nak balik lah. Ada juga, kata ada. Itu sejarah solok mana-mana ada. Sehingga ada percakap. Kalau tahu macam inilah solok, 10 hari saya cuti pergi mana-mana lagi baik. Ada percakap itu. Jadi inilah, ya, utamakan zikir. Pasal apa kita solok ni, ada 6 destinasi yang kita nak lalui. Apa dia yang pertama? Nafsu kita. Bila sebut nafsu, kawan dia apa? Pembantu kanan dia? Ya, syaitan. Ini hakikat kita solok. Jadi nafsu dan syaitan. Ini bukan senang tuan-tuan. Bukan senang. Ini bukan pandangan saya, pandangan Syekh Hakim At-Tirmizi, seorang sufi, meninggal dunia tahun 258 Hijrah. Itu seorang yang sedang beruzlah itu. Dalam perjalanan uzlah itu, dia akan melalui 6 destinasi. Pertama sekali, nafsu dan syaitan. Kan Rasulullah bersabda, laula anna syayatina yakhumuna khawla qalbi bani Adam la nadru malakutas samawati wal ardh. Kalaulah syaitan-syaitan itu tidak berkerumun di keliling hati anak Adam. Nah, saya anak Adam itu nampak rahsia Allah di alam malakut, di langit dan di bumi. Ini susah nak mengatasi itu. Melintasi listri nafsu dan syaitan. Lepas itu pergi kepada akal. Nah, ini akal ni timbang-timbang. Akal ni, ulama tasawuf kata, al-aqlu lil ma'kulat. Akal itu menerima perkara masuk akal. Macam Ashabul Kahfi, ya, tinggal di gua itu 309 tahun. Susah masuk akal. Nabi Muhammad Isra' Mi'raj, susah masuk akal. Dan dalam amalan solat ini banyak perkara-perkara yang susah nak masuk akal. Jadi sebab itu kita minta kepada Allah, ya Allah, bukakanlah berbagai hijab yang menutupi pandangan akal. Yang kedua ada akal, lepas itu seterusnya hati, al-qalbu. Dan sampai qalbu ini dah mudahlah. Sebab apa sifat hati ini dia mahu Allah. Saya isa sikit, tapi akal tu banyak soal. Ya? Ha. Lepas tu nak sampai kepada roh. Akhir sekali sampai kepada sir. Yang ini 6. Itulah perjalanan kita bersuluk, itulah hakikatnya. Ya? Tapi yang pertama kedua tu susah. Sebab itu memang musuh. Musuh terhadap hati kita, terhadap akal kita, terhadap roh dan sir kita. Kalau tuan-tuan ingat apa yang disebutkan oleh Ibn Atillah dalam kitab Ihkam, di mana Ibn Atillah dikata, an-nuru jundul qalbi kama an-nadzul mata jundul nafsi. Fa idza aradallahu an yansuru 'abdahu amadahu bi junudil anwar wa qata'anhu midada zulmi wal aghyar. Ibn Atillah digambarkan hati dengan nafsu tu, akal hati dengan nafsu tu berperang. Tentera hati apa dia? Cahaya hidayah Allah. Tentera nafsu ialah gelap. An-nuru jundul qalbi,
cahaya hidayah Allah itulah tentera hati, tentera tentera roh, tentera sir. Kama anna dzulmata, sebagaimana kegelapan itu jundul nafsi, tentera nafsu, tentera syaitan. Jadi gelap dengan cahaya ini sentiasa berperang. Fa idza aradallahu an yansura 'abdahu, apabila Allah mau memenangkan seseorang hambanya, amadahu bijunudil anwar, Allah akan beri bantuan tentera yang berupa cahaya, berbagai cahaya hidayat. Wa qata'anhu midadadzulmi wal aghyar, Allah akan sekat datangnya kegelapan dan pengaruh yang lain daripada Allah, Allah akan sekat. Itu sebab kita mengharap pertolongan Allah. Perkara lainnya yang sangat penting, bercakap. Kalau masa saya suluk dulu, memang sangat takut nak bercakap. Kata guru saya, kalau kamu cakap, tak perlu. Samalah juga kamu susun batu bata nak buat rumah. Tiba-tiba kamu tolak, runtuh tak? Runtuh tak dinding itu? Runtuh. Macam itulah kalau kamu bercakap, meruntuhkan zikir kita. Terutamanya kalau bercakap yang tak penting. Saya lupalah pada masa itu diberitahu boleh bercakap tak lebih sekian perkataan. Itu pun kalau penting. Sebab itu orang-orang baru pada masa saya dulu pakai isyarat saja. Tak ada tanya-menanya. Bagi siapa yang tak tahu, orang yang tak dapat maklumatnya, tak dapat penerangan, mungkin kata dia ini sombong. Memang tak betul kok, diam. Masing-masing buat diri. Walaupun sebelah menyebelah. Tak ada buat. Kebetulan masa saya suluk dulu, orang lelaki hanya 16 orang, tak ramai. Yang jadi masalahnya bila ramai. Jadi bercakap ni, itu kena jaga betul. Tak dia merosakkan zikir. Cakap tu ada suara, lepas tu dia menarik kita ke alam zahir. Kita berzikir itu ke alam malakutnya, alam batin. Kita nak ajak roh kita, roh kita untuk menghadap Allah, mengingat Allah. Selama ni kita gunakan roh kita ni untuk ini kehidupan kita, alam nyata. Bukan senang nak palingkan roh kita tu kepada Allah. Bukan senang. Kecuali bila mati. Bila mati, roh kita ngada Allah. Pasal apa tubuh badan kita ni? Inilah penjara. Penjara. 7 sifat ma'ani. Qudrat, iradat, ilmu, khayat, sama, basar, kalam. Qudrat, kekuatan, irodah, kehendak, ilmu, pengetahuan kita, hayat, hidup kita, sama, pendengaran kita, basar, penglihatan kita, kalam, percakapan kita. Ini 7 sifat ma'ani. 7 sifat ma'ani inilah yang memenjara kita. Sehingga kita rasa itulah kita. Sebab itu, kita tak dilayan. Cakap-cakap ini semua ini alam zahir. Jadi kita nak ajak 7 sifat ma'ani ini kepada apa? Perkara yang maknawiyah. Apa dia? Sifat maknawiyah. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunu khayyan, kaunu sami'an, kaunu basiron, kaunu mutakaliman. Ini kaunu ni kita belajar dalam sifat 20. Tapi kita tak akan faham makna. Kalau kita belajar naqsawadi, kita suluk betul, natijah betul, kita baru faham. Tuan-tuan, Kalau kita sebut kul huwallahu ahad,
Allah itu ahad. Boleh paham kan? Boleh kan? Boleh. Tapi ahadiyah boleh paham? Tak boleh paham. Ahad boleh paham, tapi ahadiyah tak boleh. Ahad itu kita boleh paham dengan akal. Ahadiyah itu dengan hati. Allah saja yang memberi paham. Begitu juga qudrat kita paham. Iradah kita paham. Betul kan? Qudrat, kekuatan, iradah, kemahuan. Kita paham. Tapi kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan. Itu bukan akal, itu hati. Jadi kita bersolok ini tuan-tuan dari sudut ilmu. Mudah-mudahan Allah tingkatkan daripada sifat ma'ani tujuh kepada sifat maknawiyah yang tujuh. Contohnya Nabi Ibrahim. Satu peringkat Nabi Ibrahim sudah ada ilmu tentang qudrat iradah Allah. Maka dia beriman bahawa dengan qudrat dan iradahnya Allah berkuasa menghidupkan orang yang mati. Tetapi kenapa Nabi Ibrahim minta supaya Allah tunjukkan macam mana Allah menghidupkan orang yang mati? Ini kan berarti Nabi Ibrahim mahu meningkatkan ilmunya sifat ma'ani qudrat iradah kepada kaunu qadiran kaunu muridan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin yatma'inna qalbi. Ingatlah kamu ketika Ibrahim AS munajat kepada Tuhan Ya Allah, Ya Allah, Ya Rabbi, tunjukkanlah kepada aku bagaimana engkau menghidupkan orang yang mati. Maka Allah berpeman kepadanya, wahai Ibrahim, adakah engkau tidak beriman? Aku berkuasa menghidupkan orang yang mati. Nabi Ibrahim jawab, bala, Ya Allah, aku beriman. Nah, kita dah belajar sifat qudrah iradah, kita beriman. Tapi Nabi Ibrahim sambung dengan perkataan lain, walakin liat ma'inna qalbi. Kalau engkau tunjukkan, Ya Allah, bagaimana menghidupkan orang yang mati, maka dapatlah menjadikan hatiku ini mutmainnah. Ini berarti Nabi Ibrahim nak meningkatkan sifat qudrat iradah kepada kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan. Lalu diberi oleh Allah. Kita jangan pandang cerita burung itu ya. Kenyataan yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika nuri Ibrahima malakutas samawati wal ard waliyakuna minal muqinin. Demikianlah kami perlihatkan dalam pandangan hati Nabi Ibrahim AS di alam kekuasaan kami di alam malakut supaya Nabi Ibrahim AS itu menjadi seorang yang yakin. Jadi sifat ma'nawiyah boleh membentuk keyakinan. Sifat ma'ani hanya beriman. Kita disuruh beriman dan yakin. Ini dua-dua sekali. Jadi sebenarnya kita berseluk ini mengharapkan Allah tingkatkan ilmu kita daripada akal ke dalam hati. Bila dalam hati, menenteramkanlah hati kita, mutmainnah. Ilmu kita ditingkatkan ya Allah ke tingkat ilmu yakin. Jadi iman kita juga ditingkatkan ya Allah ke tingkat ilmu yakin. Jadi itu tadi ya, antara adat-adat yang saya sudah sebut bercakap ni memang sangat sangat perlu dijaga. Saya pun tak sangka, saya dah pernah cerita banyak kali ya. Tapi ada yang belum dengar. Saya suluk bulan 4 tahun 82. Bulan 8 saya haji. 3-4 bulan lepas tu naik haji. Baiknya amalan suluk jaga cakap ni. Bila saya nak haji tu, ketika saya di sana 44 hari ke 42 hari. Bila saya nampak orang yang kenal, saya lari. Mengelakkan, sembunyi diri. Bila habis haji itu saya rasa sombong sangat. Duduk sebilik itu besar juga bilik itu ada 12 orang. Yang tua, yang muda, yang sebaya tak pernah tanya saya, awak ni di mana, encik di mana, kerja apa? Tak ada. Pelik betul. Masing-masing bercerita, masing-masing ambil alamat. Seorang pun tak ambil alamat saya. Saya pun tak minat.
saya boleh katakan bercakap itu sikit sangat. Ya. Ada seorang dapat sabbatical, cuti sabbatical dekat London, dia datang haji. Nah, dia jarah saya sekali saja. Ada duduk satu jam. Satu lagi pak saudara saya itu, ya, lain tak ada. Jadi saya rasa bila balik itu menyesal juga, kenapa aku sombong ni. Ya. Akhirnya tanyalah Tuan Guru, itu bagus. Bila haji, kita ngerjakan haji itu, kita tak bercakap, kan selamat daripada dosa bercakap. Bayangkanlah kalau kita jumpa kawan lama, agak saya tak cukup satu jam, tak cukup sekali. Datang lagi, bercerita lagi. Macam yang itulah, 12 orang. Tak habis-habis cerita. Oh, gelak-gelaknya. Saya dengar tapi tak ada masuk, tak masuk dalam hatinya. Nah, itu baiknya kita jaga adab dalam solat itu. Rupanya amalan solat ni ada kaitannya yang rapat dengan ibadat haji. Sangat rapat. Terutamanya adab bercakap. Cakap saja, cakap itu satu modal besar untuk haji. Bukan senang nak jaga percakapan dan haji itu. Oh, bukan senang tuan-tuan. Jumpa orang kampung, ha, lari. Macam mana tuan-tuan? Mula-mula saya rasa berdosa. Tapi bila tanya Tuan Guru, bagus tu. Nanti kalau awak jumpa berbual tak habis satu jam tu. Cerita macam-macam. Saya fikir, okay, bagus juga. Ha, satu lagi ya. Saya terlupa ya. Seboleh-bolehnya kita tetap kekal dalam wudu. Bila batal cepat-cepat ambil. Kalau nak tidur pun gitulah. Habis dah tidur terbatal itu tak masalah kalau dah tidur. Setakat ini saja, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam alaik, ya Habib Salam.